bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ashriniyat, hadis yang terakhir kita baca kemarin setorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang mencari teman duduk yang baik. Jangan sampai kita keliru di dalam mencari teman duduk, karena teman duduk pengaruhnya sangat besar terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman duduk kita jelek, kita pun akan kena imbasnya menjadi jelek. Kalau teman duduk kita orang baik, walaupun kita tidak baik, orang akan melihat kita nampak baik. Karena sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Jangan sampai keliru atau salah alamat di dalam menjadikan teman, karena pengaruhnya sangat besar. Persahabatan, menjadikan kawan atau teman, kalau salah alamat bisa berbahaya. Kemarin hadisnya sudah kita baca, dipermisalkan bagaikan apa? Teman duduk yang baik bagaikan penjual minyak wangi. Antum ketika dekat dengan penjual minyak wangi, ima antum beli minyak wanginya, atau antum akan diberi minyak wangi tersebut, atau akan mencium bau wangi. Semuanya serba wangi. Itu akibat pengaruh daripada teman duduk yang baik. Begitu pula sebaliknya, teman duduk yang jelek dipermisalkan seperti tukang pandai besi. Yang mana tukang pandai besi itu biasanya serba bakar-bakar. Sehingga kalau antum mendekati tukang pandai besi dalam kondisi dia lagi membakar besi tersebut, bisa terkena percikan apinya. Sehingga apa? Membakar bajunya. Ataupun kalau tidak terkena percikannya, tercium bau bakar-bakar, bau yang tidak sedap. Paham ya? Teman duduk yang jelek akan berakibat jelek pula orang yang duduk bersamanya walaupun orangnya baik. Tafadhal barakallahu fiik, hadisnya antum. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am barakallahu fikum ahsan. Tafadhal.
Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Naam ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Imma an yuhliyaka wa imma 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 barakallahu fiik. Wa imma an tajida rihan khamisatan. Muttafaqun alaih. Naam. Fadal. Ka. Anta jita minhu tayyibatan. Naam barakallahu fikum ahsantum. Tafaddal. Awa wa nafikhul qir imma wa nafikhul qir imma an yuhriqa. Na'am barakallahu fikum ahsantum. Tafadhal. Na'am. Al-Ash'ari. Nabi Musa Al-Ash'ari. Pertama hamzah, kedua ain. Nabi Musa Al-Ash'ari. Awa. Radhiyallahu anhu.
wal janis, yang panjang lamnya. Yang panjang lamnya, bukan jimnya. Innama mathalul janis. Innama mathalul janis salih wa Awa. نعم بارك الله فيكم تفضل. Anta jida. Ayo nama santa barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal. Naam barakallahu fikum ahsantum tafaddal. Kahamul miski wan nafikhil kil. Wan nafikhil kil. Ima an yuhita awa ayo na'am mutawan alaih bismillah. Ima ayyuka wa ima ayyuka wa
imma an yuhriqa na'am barakallahu fikum ya bismillah. Naam asan tabarakallahu fi. Ya, تفضل. Adam. Ya. Naam kita lanjutkan barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Antum kegiatannya diperhatikan. Qala al-muallif afabahullah. Berkata al-muallif asabahullah adab al-majlis. Adab seputar majlis. Ini nanti yang dibahas adalah kita enggak boleh ngusir tempat duduknya orang lain. Jadi kalau ada orang lain sudah duduk di situ, biarkan dia duduk di situ. Jangan antum usir kemudian antum menduduki tempatnya. Itu enggak boleh. Ini dibahas kenapa? Karena kaitannya dengan saf pertama atau ketika hari Jumat. Biasanya orang itu kan rebutan saf pertama. Kemudian kalau rebutan saf pertama, ada yang mau ke belakang wudu dulu, ada yang mau keluar masjid ada keperluan. Nah, tempat yang sudah ditempati orang tersebut enggak boleh kita usir orangnya kemudian kita duduk di tempatnya. Paham? Nah, biarkan dia duduk di situ. Yang lebih duluan lebih berhak. Paham ya? Yang lebih duluan lebih berhak. Kita baca pendek hadisnya, nanti dihafalkan barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, la yuqimu ar-rajulu ar-rajula min maq'adihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Naam. Artinya apa? Janganlah salah seorang meminta berdiri orang lain. Jadi orang ini meminta orang lain itu berdiri. Min maq'adihi, dari tempat duduknya. Summa yajlisu fihi, kemudian dia duduk di tempat duduknya tadi itu. Ya Allah, kum ya akhi, kum. Antum nyuruh orang itu pergi, antum duduk di tempatnya, itu enggak boleh. Paham ya? Dia lebih berhak karena dia duluan. Jadi contohnya kalau antum taruhlah naik kendaraan lah, naik bis atau naik kereta api misalkan, tempatnya sudah didahului orang lain. Memang tempat dia, antum enggak boleh ngusir dia kemudian antum duduk di tempatnya. Kalau itu bukan jatahnya ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Walakin tafassahu wa tawassa'u. Tapi berilah kalian keluasaan. Keleluasaan maksudnya diperluas, wa tawassa'u, dan berilah apa? Keluasan. Artinya sama, tafassahu wa tawassa'u. Sama maksudnya? Tapi kalian hendaknya memberikan apa? Keluasan. Jadi kalau tempatnya masih luas ya dikasih geser sedikit, tafadhal silakan gitu. Paham ya? Jangan malah orang ini ngusir. Antum pergi sana, ini tak tempati. Kalau dia lebih duluan lebih berhak. Kaitannya ini dalam hal apa? Al-musabaqah, yaitu berlomba-lomba mendapatkan saf pertama biasanya. Dia datang duluan dapat saf pertama, kemudian dia ke belakang wudu sebentar sudah tempati orang lain. Akhirnya ribut. Nam adu mulut di situ. Ana duluan, ana gimana? Ana duluan, ribut di situ. Yang lebih duluan dia lebih berhak. Paham ya? Kalau menyengaja, na barakallahu fikum, yang biasanya orang kan gitu. Kelihatannya santai, kelihatan main-main, kelihatannya teman canda, padahal enggak boleh.
ayo pergi antum. Terus di tempat duduknya ditempatin. Jangan. Kalau itu sudah ditempati sama orang lain ya udah. Antum ngalah atau mencari tempat yang lain. Paham ya? Naam. Tafassahu wa tawassau. Akan tapi nah barakallahu fikum, bikinlah kelapangan dan juga keluasan. Kalau misalkan orangnya suruh geser mau ya alhamdulillah. Tafadhali akhi ana, mau duduk sini bisa geser sedikit, geser. Tempatnya diperluas, diperluas. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Mahum soal ini, hadisnya ini sahih. Dan termasuk adab dalam majelis. Jadi kalau suatu majelis sudah ditempati orang lain, jangan antum usir orangnya. Kecuali kalau orang itu pergi pindah, kecuali kalau orangnya itu apa? Pergi, pindah, kemudian enggak kembali lagi, boleh ditempati. Boleh ditempati. Tapi kalau orangnya masih di situ kemudian antum usir, perhatikan, kalau orangnya masih di situ kemudian antum usir atau tempati tempatnya, haram, enggak boleh. Paham ya? Karena dia lebih duluan dan dia lebih berhak. Mahum soal ini? Mahum? Ayo kita lihat penjelasan bawahnya itu disimak baik-baik. Kitabnya disimak biar cepat bisa baca kitabnya. Qala al-mu'allifu asbahullah hadzan nahyu litahrim. Larangan ini untuk pengharaman. Haram mengusir orang lain dari tempat duduknya. Haram. Faman sabaqa ila mawdhi'in mubah fil masjid wa ghairihi yaumal jum'ah aw ghairahu lisalatin aw ghairiha fahuwa ahaqqu bihi wa yuhramu ala ghairihi iqamatuhu li hadzal hadits. Masyaallah. Artinya larangan ini untuk pengharaman. Faman sabaqa ila mawdhi'in mubah, maka barang siapa yang lebih duluan, yang lebih duluan mendapatkan tempat yang diperbolehkan tadi itu fil masjid, baik itu dalam masjid wa ghairi atau tempat lain, yaumal jum'ah hari Jumat atau selain hari Jumat, li salatin untuk salat, au ghairiha atau untuk selain salat, fahuwa ahaq, maka yang duluan lebih berhak. Ingat-ingat ya, yang duluan lebih apa? Lebih berhak. Dan diharamkan yang lainnya untuk apa? Meminta dia berdiri. Berdiri ya akhi. Ayo pergi antum, mau tempat-tempatnya. Kalau dia duluan jangan diusir. Antum yang pergi. Antum yang mencari tempat yang lain. Itu. Antum yang mencari tempat lain atau nyuruh geser. Apanya ya akhi? Mungkin enggak geser sedikit misalkan. Diperluas. Kalau mungkin ya silahkan tafadhol duduk situ. Kalau enggak mungkin jangan diusir. Faham ya? Ini penting sekali. Nah, karena kadang orang menganggap remeh itu yang ngusir saudaranya. Antum pergi sana. Akhir tempati. Jangan. Kalau sudah di tempat sama dia ya udah antum ngalah atau cari tempat lain, selesai. Jangan mengusir dari tempat duduknya tadi itu. Mafhum salah ya? Ini hadisnya Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadisnya Rawahul Bukhari wa Muslim. Karena hadisnya pendek, ana ambil dua. Satu lagi, ngabarakallahu fikum. Besok kalau mampu hafal dua, dua. Kalau hafalnya satu yang pendek silakan, tapi dua bagus. Paham ya? Nah, so yang kecil-kecil ngapal itu, kalau enggak hafal 2 1, yang pendek milih itu, jangan disia-siakan. Berikutnya, selesai ya yang pertama tadi ya, adab majelis. Yang kedua, qala al-muallifu asbahullah adabul munajat. Adab berbisik-bisik. Berbisik-bisik aja ada adabnya, bayangkan itu. Kenapa? Karena biasanya kalau 3 orang ya, duduk 3 orang yang 2 orang bisik-bisik. Yang biasanya yang ketiga itu rasanya sedih karena merasa dibicarakan. Nah itu, paham ya, itu syahidnya nanti. Kalau 3 orang, maka jangan ada 2 orang yang bisik-bisik. Walaupun dia nggak bicarakan dia, tapi dia merasa dibicarakan itu loh. Paham ya? Kecuali kalau memang beda bahasanya, itu pun izin dulu afan ya akhi, ana mau ngomong pakai bahasa Indonesia, biar orangnya nggak tersinggung itu loh. Paham ya? Nah ini nanti ada adabnya kalau 3 orang, kalau 4 orang lebih gak masalah. Itu wajar ya, tempat kerumunan banyak orang itu ngobrol mau berdua, bisik-bisik gak ada larangan. Tapi kalau 3 orang, si A, si B, si C, si A sama B kok ngobrolnya pelan-pelan nih. Si C merasa apa? Merasa dibicarakan, dia sedih nanti. Jangan-jangan si A sama B ini bicarakan anak. Padahal gak bicarakan, tapi kan menimbulkan dugaan itu loh. Terus bagaimana caranya? Minta izin dulu. Afan si C, ana mau bicara dulu sama si B ya. Agak rahasia sedikit. Lah enggak masalah gitu, udah izin. Tapi kalau antum tiba-tiba bisi-bisi, si A sama si B bisi-bisi, si C berada di sebelahnya, tersinggung biasanya.
karena merasa apa? Dibicarakan. Nah, ini adabnya kita lihat. Qala al-mu'allif ashabahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza kuntum salasatan," perhatikan artinya ini, "Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar." Masyaallah. Apabila kalian bertiga, apabila kalian berapa orang? Bertiga atau tiga orang, maka jangan kalian berdua berbisik-bisik. Faham ini ya? Kalau tiga orang jangan berdua bisik-bisik dunal akhar tanpa melibatkan yang lainnya. Faham maksudnya nih? Bisik-bisik enggak tahu ngomong apa, yang jelas jangan. Lebih baik dia ngomongnya minta izin atau terang-terangan sehingga pihak ketiga dengar itu loh. Tapi kalau pihak pertama, kedua bisik-bisik, pihak ketiga dibiarkan, akhirnya tersinggung. Kita lihat, kenapa kok dilarang? Hatta takhtalitu binnas, sampai kalian bercampur dengan manusia. Sampai kapan? Sampai bercampur dengan manusia. Kalau bercampur dengan manusia banyak orang, enggak ada iskal. 10 orang di majelis, 10 orang di pasar, misalkan antum ngobrol berdua bisik-bisik, enggak ada larangan. Karena enggak ada yang dilibatkan situ. Enggak ada yang merasa nih bicarakan, enggak ada yang na'am barakallahu fikum sedih di situ. Tapi kalau 3 orang, ya mungkin antum merasakan sendiri, kalau 3 orang, 2 orang bisik-bisik, antum merasakan gimana? Rasanya enggak enak kan? Jangan-jangan bicarakan ana ini. Jangan-jangan dia padahal belum tentu dia bicarakan. Ilahnya apa kata Rasulullah? Fa inna dzalika yuhzinuh, masyaallah. Karena perbuatan tersebut yuhzinuh, membikin dia sedih. Ya antum rasakan kalau 3 orang kemudian teman antum ngobrol berdua bisik-bisik, rasanya gimana coba? Sedih enggak rasanya? Sedih, jangan ngobrol membicarakan apa ya? Jangan-jangan bicarakan ana. Jangan-jangan dia seperti itu. Makanya kalau 3 orang, jangan 2 orang bisik-bisik, kalau ngobrol yang keras. Biar pihak ketiga dengar. Kalaupun seandainya rahasia, ngomong dulu. Afan ya akhi, ana mau ngobrol berdua sebentar. Lebih baik gitu. Daripada nanti ngobrol berdua bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, akhirnya yang ketiga apa? Nah, barakallahu fikum, yang ketiga ternyata sensitif hatinya. Sehingga merasa sedih, merasa dibicarakan, tersinggung, sakit hati. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaih. Jadi hadis yang kita baca ini seputar adab apa tadi? Adab munajat, adab berbisik-bisik. Paham ya? Jadi bisik-bisik, ngomong pelan-pelan, itu upayakan ketika 3 orang atau lebih. Kalau 3 orang toh, jangan berbisik-bisik. Paham ya? Karena dikhawatirkan pihak yang ketiga sedih, merasa dibicarakan, atau sakit hati, atau yang semisalnya. Mahum ya, apalagi yang tuding-tuding. Nuding ke pihak ketiga, oh tambah sedih lagi nih ya. Padahal nudingnya ini kan belum tentu bicarakan dia. Dia ini ngobrol ini, bagi-bagi uang untuk dia. Nah, padahal kan gak bicarakan, yang bicarakan bagus. Ada bagi-bagi uang untuk si dia nomor tiga nih. Dia gini tujuan sedih nih ya, padahal mau bagi-bagi uang. Itu tujuan seperti itu, kenapa gak boleh bisik-bisik? Dikhawatirkan nanti pihak yang ketiga sedih. Mau bicarakan gak bicarakan, khawatirnya sedih itu aja. Paham ya? Jadi kalau 3 orang ngobrolnya keras, sehingga pihak ketiga enggak merasa apa? Enggak merasa dibicarakan. Kita ngobrolnya keras sehingga tahu semua apa yang dibicarakan. Kalau mau ngobrol berdua, ada pihak ketiga izin dulu. Afan ya akhi, ana ada pembicaraan khusus, afan ya, ngobrol dulu berdua. Yang ketiga ana yakin silakan. Tapi kalau antum tiba-tiba ngobrol berdua gini, langsung berdua gini sambil ngelihat yang ketiga itu, sedih yang ketiga nanti itu, merasa dibicarakan padahal belum tentu bicarakan. Ini termasuk adab ya, termasuk adab yang perlu diperhatikan. Ikhwan fiddin azzani azakumullah, lihat bawah itu. Qala syarihu asabahullah, la yatanajasnani duna sahibihima. Janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa melibatkan teman mereka berdua. Tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Faham maksudnya? Ay la yatasararan. Munfaridain anhu, jangan mereka berdua membicarakan rahasia dalam kondisi apa? Mereka berdua menyendiri dari yang pihak ketiga tadi. Berdua gitu,
ngobrol sambil nengok-nengok yang ketiga atau sambil nuding-nuding misalkan, jangan. Amlum, membicarakan rahasia itu upayakan tanpa ada pihak ketiga. Ini nasihat ini. Karena banyak rahasia terbongkar, sebabnya apa? Lebih dari dua orang. Ya enggak? Ini termasuk kaidah perlu diperhatikan, kalau rahasia itu jangan pernah lebih dari dua orang. Ya rahasia itu dua orang aja. Tapi kalau udah lebih dari dua orang tersebar atau tidak? Tersebar. Awal mulanya cuma A, B. Ini kisahnya terjadi nih ya. A bilang sama si B, si B, ana ada rahasia nih si B. Antum jangan ngomong sama si C ya. Jangan ngomong sama siapapun. Kata si B, siap katanya. Si B ngomong sama si C. Si C, ada rahasia nih. Tapi antum jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kata si C, siap katanya. Si C ngomong. Si D. Antum jangan ngomong sama siapa-siapa ya, ada rahasia nih. Kata si D, siap. Nanti sampai Z. Paham ya? Benar itu, kalau rahasia lebih dari dua orang, tersebar udah. Rahasia cukup dua orang saja. Kalau antum punya rahasia, dua orang saja. Paham ya? Lebih dari dua orang tersebar. Paham ya? Apa pantunnya? Antum? Ewa, ingat gak Ihsan? Ewa? Abdullah? Yang keras sedikit. Ayo na'am Hasan, itu pantunnya bagus sekali itu. Wa kullu sirrin fawqa thnaini sya'. Wa kullu 'ilmin laysa fil qirtasi dha'. Artinya apa? Setiap rahasia lebih dari dua orang pasti tersebar. Dan setiap ilmu yang tidak ada dalam kertas, enggak tercatat, enggak tertulis, misalkan, akan hilang nanti. Paham ya? Ini syahidnya apa? Rahasia jangan pernah lebih dari dua orang. Suami sama istri merahasiakan tempat menyimpan uang atau menyimpan emas. Ya cukup suami istri aja. Anaknya udah dikasih tahu. Paham ya? Kalau anak udah dikasih tahu, nanti ujung-ujungnya cerita kemana-mana, ketahuan juga. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini syahidnya berkaitan masalah apa tadi? Masalah larangan berbisik-bisik. Ketika tiga orang, jangan dua orang bisik-bisik. Kenapa li'anna dzalika yasu'uhu? Dikarenakan kalau dua orang ini bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, akan membuat apa? Dugaan yang jelek. Jangan-jangan dua orang itu membicarakan anak. Jangan-jangan dua orang itu membicarakan masalah anak. Sehingga apa? Pihak yang ketiga sedih. Faham ini ya? Kalau mau rahasia boleh enggak dua orang itu padahal ada yang ketiga? Boleh tapi izin. Al-akh, afan akh, ana mau ngobrol rahasia dengan si fulan dulu ya. Kata si pihak ketiga, silakan, tafadhal, udah selesai. Tapi kalau langsung bisik-bisik jangan. Berikutnya. Fihi an-nahyu an tanajis naini idza kana ma'ahuma salis. Masyaallah. Di dalam hadis ini ada larangan dua orang bisik-bisik apabila bersama dua orang itu ada pihak ketiga. Paham belum? Jadi kalau ada pihak ketiga, berarti totalnya berapa orang? Tiga orang. Dua orang itu jangan bisik-bisik. Perhatikan, dua orang tersebut jangan bisik-bisik. Illa idza kanu aktsar min tsalatsah. Kecuali kalau mereka lebih dari tiga orang. Seperti di majelis banyak orang, di pasar banyak orang, itu enggak masalah itu dua orang bisik-bisik pun enggak ada iskal. Tapi kalau cuma tiga orang, kalau cuma tiga orang kok dua orang itu bisik-bisik jangan. Karena nanti apa? Pihak ketiga khawatirnya sedih. Pihak yang ketiga dikhawatirkan apa? Sedih, merasa dibicarakan, merasa dikucilkan, merasa di na'am barakallahu fikum ghibahnya atau yang semisalnya. Mafhum soalnya ya? Kita lihat lintifa'il illah, karena hilangnya sebab. Sebabnya kenapa sih kalau dilarang tadi dalam hadis? Ingat-ingat di akhir hadis, fa'inna dhalika yuhzinuh, karena perbuatan tersebut bikin dia sedih. Nah itu sebabnya, kalau sudah banyak orang gak mungkin sedih. Mau dia mau bisik-bisik dua orang, kalau di pasar banyak orang atau sedih gak tuh? Ada dua orang bisik-bisik itu. Atau banyak orang di pasar, ada dua orang bisik-bisik, atau sedih gak tuh? Wah, bicarakan anak-anak, banyak orang di pasar ngapain?
tiga orang baru, kalau tiga orang merasa dibicarakan. Tapi kalau banyak orang di pasar, ada orang bisik-bisik, antum nyikapi gak antum? Nyikapi dua orang itu gak? Enggak, karena apa, lebih dari tiga orang hilang ilahnya itu membuat sedih. Intaha min subul salam. Pertanyaannya, subul salam syarah apa, karya siapa? Sudah kita lewati kemarin. Kemarin dulu maksudnya. Paham ya? Subul salam itu kitab apa, karya siapa? Antum. Akh Taufik. Siapa? Lupa. Oh, lupa labas. Antum Abdullah. Subul salam, pernah dengar belum? Ingat enggak? Ayo antum. Abdullah satunya. Lupa juga. Antum Hasan. Terlupakan antum Hasan. Imam siapa? Imam Sanani. Syarah apa itu? Subul salam. Sudah benar. Sanani. Tapi syarah apa? Ayo bang. Bulughul Maram. Jangan lupa ya. Subul salam itu syarah kitab Bulughul Maram. Subul salam bawah itu karya Imam Sanani. Karya Imam Sanani syarah terhadap kitab apa? Bulughul Maram. Na'am barakallahu fikum, jangan sampai lupa. Kalau An-Nihayah, karya siapa An-Nihayah? Ibnu Katsir, Ibnu Al-Athir. Kalau An-Nihayah, Ibnu Al-Athir. Kalau Ibnu Katsir, Al-Hidayah wa Nihayah. Jangan sampai tertukar ya. Ini yang kita ambil dua hadis ini barakallahu fikum. Besok insyaallah setorkan yang bisa mampu menghafal dua hadis bagus. Kalau seandainya hanya satu yang dimampu tidak masalah. Nah, barakallahu fikum, intinya dihafal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.